motifnya kita tanyakan saja gimana? Saya mohon maaf terlebih pertama kepada keluarga dan orang tua anak B yang saya telah vaksin. Saya mohon maaf yang sebesar-besar. Saya tidak ada niat apapun. Saya murni hanya ingin membantu menjadi relawan untuk memberikan vaksin. Saya juga minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah diresahkan oleh kejadian ini. Saya akan mengikuti segala proses yang akan saya jalani ke depannya. Saya mohon maaf. Hari itu saya vaksin 599 orang. Ya, jelas ya. Jadi kelalaiannya memang menurut awal bahwa yang bersangkutan sudah memvaksin itu hari itu pada setelah. Itu sekitar 599 dan dia merasa bahwa memang lalai dia tidak memeriksa lagi karena mungkin sudah. Harusnya kan memang ketentuannya kan harus diperiksa dulu. Ya, itu yang dia sampaikan. Tapi kami masih dalami terus yang lain. Seperti apa? Oke, ada katakan juga, kami juga penegak hukum. Tetapi negara kita adalah negara hukum, siapapun yang salah harus di proses. Tetapi kalau mau ditanyakan secara pribadi, sama dengan mbak saya. Ada tiga pahlawan bagi saya. Yang pertama adalah dokter yang ada di rumah sakit menangani COVID. Yang kedua adalah tenaga kesehatan. Mau nyuntik itu kemanusiaan loh. Menyembuhkan orang. Satu hari tidak dia menahan orang supaya tidak kena 500 lebih sudah dia. Yang ketiga adalah tukang gali kubur. Itu adalah pahlawan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.